gradien sampai 11%. Gradien 11% wis luar biasa tenan ini, Mas. Daim. Just evakuasi pertama tanjakan dari Magetan menuju Sarangan, jalur menuju Solo. Bedanya Pak Bakri ini sudah KO kemarin, habis dihajar ring lawu. Mantap. Ini masih nanjak terus. Tidak sana. Semoga teman-teman pada selamat. Yang lain rombongan sudah lanjut jalan. Ini ada 3 armada yang siap membantu. Kau keringetan apa, Mas? Gue gendes! Buka baju! Rombongan mulai najak-najak. Ketemu rombongan. Awas, geng! Alah! Keringetim! Ayo, semangat ya! Luar biasa lah Pak Bakri. Pak Bas. Menyambut Pak Bas ini raja tanjakan. Masya Allah, luar biasa. Padahal teman-teman ini pada ketinggalan. Juara. Wah, luar biasa raja tanjakan. Wow, mantap. Mas, kopi teh anyar. Oke. Okay. Nah, sudah ganti nih. Bos sesuai karo kaos itu. Ketemu lapangan ketangga. Peserta pertama. Dasarnya istirahat dulu Mas Bumbel ini. Luar biasa, jos Mas. Lunggu sampai berosot loh, sepeda ini sip lewat jalur lawas dari arah Sarangan. Ini nunggu teman-teman yang lain dan Mas Arifah Ijo pura-pura nonton ini kita ini. Wah tenanan toh jalur ini dari sana. Lumayan curam, motor aja kadang harus nonton ini, lihat tadi yang mas-mas itu depan harus hati-hati. Luar biasa peserta kedua, Jess. mantap ban kecil, bannya gede. Kita istirahat siang dulu. Berbagi semangat. Menjemput satu personil lagi yang proses nanjak ini, orangnya rosol banget. Wah, pasti tanjakan. Siapa dia? Wah, Mas Baim. Ini tenanan pora yang nonton Baim ini. Action nih, ini jalannya curam banget ya ini. Awas. Apa gradien sampai 11%? Gradien 11%, wes luar biasa tenan ini, Mas. Ini. Just.
susulan Mas Kutur. Wah, kok ya nonton ini loh, luar biasa ini, berarti memang ngeri ini jalurnya. Oke, kita lihat kemiringan, sudut kemiringan. Mantap sekali. Ampun. Nah, susulan ini luar biasa. Jos. Sip. Ayo Mas Omar. Luar biasa, mantap. Hati-hati. Yes. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rogo Dokar. Pagi ini kita lagi ada di daerah Magetan, Jawa Timur, di tepatnya di kantor MWCMU Parang. Ini Kecamatan Parang, Magetan. Ini dalam rangka tilik sedulur ya. Kalau teman-teman ingat Mas Rido itu kemarin yang kecelakaan, kena musibah kecelakaan. Ini alhamdulillah teman-teman banyak yang pada main kesini bareng-bareng, guys bareng, dan juga ada yang pakai kendaraan roda 4 juga untuk membackup teman-teman semua. Ini perjalanan sudah dari kemarin, tadi malam nginep di sini, acara syukuran. Alhamdulillah Mas Rido sekarang sudah sehat walafiat, sudah bisa beraktivitas lagi, agak terbatas. Oke, kali ini kita lihat dulu nih sepedanya teman-teman. Sepedanya teman-teman nih. Wah. Ada minion juga, ada festival. Ini sama untuk kenang-kenangan lah bapaknya Mas Rido. Oke, kita lihat di sini ada minion kerennya, mantap. Terus ini kemarin ada yang rute dari Sragen, ada yang rute dari Wonogiri, dan beberapa macam ya. Jadi enggak bareng-bareng, ada yang 12 sampai Ponorogo, Gapura Ponorogo juga. Ini orangnya nih, mantap Mas Kutur. Wah, ini luar biasa jet daratnya, Rehat Kidul X-Cross 1000. Ini punya Mas Kutur juga. Oh, ini Mas Uus nih, sampai Mas kemarin najai. Alhamdulillah rodo kuat Mas. Lah kok gitu niki nyambut gini anak. Minion loh, yes, luar biasa. Lihat nih punya Mas Kutur. Ada yang bawa apa? Matras apa apa ya nih kayak? Ada rest bar, ada ini sandal biru. Mantap. Para pejuang ini mau foto bareng. Mantap hari ini mau ngono toh? Dulu foto kameranya. Disini juga ada teman-teman dari Minion juga. Ini ada persiapan foto-foto. Oke, ya kita lihat dulu sebelum foto-foto. Di sini sepedanya Pak Bakri pakai Federal. Ini apa? Beta. Oh. Federal Beta. Tapi ini sudah teruji. Nanjak-nanjak, oke. Jalur lintas provinsi. Punya Ebaim, Mas Baim ini juga sih. Ini yang kemarin dicat ulang ini kemarin ya. Pakai sedul bag, oke. Kita dokumentasikan. Mumpung di sini lah. Mas Rau. Nggih, Mas. Pak, Mas. Pak, nggih.
Lali apa? Mangke diparingi lari dolen kene bener. Nggih, nggih. Lah sik masak. Dah. Ayo, Jo. Oke, sambil nunggu kita lihat sepeda ini ada Mustang. Rembeknya tapi agak isiannya Shimano Altus Arduino pakai. Terus di sini sudah ada punya Pak Dani M35 Parkway pakai gimbalan bawa mentas. Coba di dalam masih ada 4 sepeda. Ini ada punya Mas Marwan, ini Alpa kayaknya ya. Terus ini juga ada Sentro Ultimate. Wow, Sentro Ultimate. Terus di sini masih ada apa ya, ini Federal sudah di repaint dan Street Fox. Wah, ini para pejuang malam ini. Oke, kita foto-foto bareng Mas Ridho ini ya. Alhamdulillah sudah sehat walafiat. Oke. Ya, yang itu biar masuk. 3 2 1. Lagi. 3 2 1. Oke, kita foto gini. Lagi. Kini kamu tuh. Gantenan. Kobong aku biasanya foto. Foto anu. Ayo Mas, sisa Mas. Baik. Siap. 3 2. Ada orang cukup pisan gas. Ciro. Oke. Alhamdulillah. Atur suwun Mas Ridho sudah kembali. Semoga bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih banyak. Ngatos-ngatos selalu. Wis, salaman sik. Sehat nih Mas ya. Alhamdulillah. Semoga bisa ada kesempatan untuk berjumpa lagi di Magetan dan di perjumpaan-perjumpaan selanjutnya. Ini sekalian pamitan. Semoga teman-teman yang kuis juga diberi kelancaran, yang mendampingi juga lancar sampai Jogja lagi. Kami Pak Juki, kata-kata hari ini. Iki ciloko, iki kata-kata. Lu kancane sing ning kono kae lho. XT ya jalane. Brayat Kidul tilik sedulur Magetan. Mugi-mugi enggal sehat dangan. Iso aktivitas kaya adate sak durunge sakit. Amin. Muga-muga iso balik nang Jogja meneh gwes bareng-bareng. Amin. Matur suwun. Iki tinggal ya? Oh, nggih tinggal mawon. Gendera. Suwun lho, tak blokir wae. Magetan pagi ini. Bukan lancar, nanti kita lihat kalau ada yang kues kelihatan di mana. Oke, kita skip dulu, nanti kita lanjutkan di perjalanan kalau ada yang bisa kita dokumentasikan. Matur suwun, jumpa lagi di video kami selanjutnya. Rauh pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama nggak bikin video kaku. Semoga teman-teman pada sehat selalu. Amin. Oke, kloter pertama siap pamitan pulang ke Jogja. Semoga selamat sampai tujuan. Atas-atas Mas. Atas-atas Pak, monggo. Wah, Pak Bas nih. Nah, kloter pertama langsung ketemu tanjakan dan nanti di sebelah sana itu nanti perempatan lurus langsung ke Sarangan. Nanjak Sarangan ini. Minion terus tenang itu. Semoga teman-teman selamat sampai Jogja. Nanti kita pantau dari belakang.
kancane ampun ditinggal Mas Kutur. Pulang santai Mas. Assalamualaikum. Deh, lah niki sinten? Walalah. Diawasi Mas Baim. Siap. Monggo monggo. Wis, hati-hati. Ini tinggal nanti sisanya nyusul di belakang, mantau kondisi teman-teman, semoga semua kendaraan baik sepeda ataupun mobil selamat sampai tujuan. Jam ini pagi ini jam berapa ini? Jam 7 pas perjalanan, nanti kita lihat sampai Jogja jam berapa. Ini nanjak, setelah nanjak nanti langsung turun MWC NU Parang. Oke, persiapan kloter kedua yang pakai kendaraan, dan ada yang loading pakai pickup karena kondisi dan mengejar waktu berikutnya. Oke, terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua setelah sekian lama enggak ngonten karena keadaan, dan mengucapkan selamat berpuasa beberapa hari lagi, mungkin enggak ada seminggu sudah prepare untuk menyambut Ramadan pertama. Oke, sebelum saya tutup, kita lihat dulu ini persiapan loading dari teman-teman Berayat Kidul pakai pickup dari Jogja. Nah, ini salah satu tim loading kita, nanti sepedanya dipotong, semoga aman ya. Jadi ada dua mobil dan satu pickup. GR dilepas. GR dilepas. Coba. Loh. Napa ini ki Pak? Membersamai. Wis gak dunggahke kok tak selak salin seringat, kowe mah ngepit meneh mah repot. Wis rasa-rasa ngepit wis leren. Eling umur. Rasa ngepit meneh. Tersuwun, kita tutup dulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketambahan gune bari karo